akikah tidak wajib. Dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian hukum akikah adalah sunnah yang sang pak atau wali orang tua atas orang tua untuk anaknya atas saya. Jadi akikah anak saya dibebankan kepada saya. Bebannya beban sunnah, bukan kewajiban. Akikah dibebankan atas saya untuk anak saya, bukan untuk Anda. Bukan. Anda urusan dengan anak Anda sendiri, begitu ya? Baik. Kemudian akikah itu, kalau ternyata akikah itu memang dihimbau, disunnahkan, sunnah di atas sunnah, bersama atau dibarengi dengan pencukuran rambut di usia 7 hari. Kalau punya duit, ayo, jangan maksain, namanya sunnah. Satunya bilang, aduh, saya punya duit baru hari ke-10, nggak boleh. Lakukan hari ke-10, namanya sunnah, dan tetap jadi akikah. Aduh, hari ke-10 belum duit, belum dibayar utangnya. Hari ke-30, akikah di hari ke-30. Sampai kapan? Sampai anak itu menjelang usia balig. Kalau balig, terlepas dari orang tua. Jadi kalau sudah usia balig, terlepas. Lah kalau punya duit hari ke-7, kok nunggu hari ke-20? Ya ini aneh. Nunggu duitnya hilang. Ya namanya sunnah. Baik, kalau ternyata nanti hari ke-10, setahun nggak punya duit, belum punya duit, ya belum wajib nggak punya duit kok. Tetap nggak wajib, biarpun punya duit nggak wajib kok. Tapi tetap sunnah, sampai kalau sudah masuk akil balig, terlepas dari orang tua. Jadi nggak lagi dibebankan ke orang tua dari istilah beban sunnah tadi. Kemudian setelah ada pertanyaan, lu saya itu belum diakikahi bapak saya, ya kan? Apakah saya boleh mengakikahi diri saya sendiri? Ini kan pertanyaan sering ditanyakan. Boleh kita melakukan itu semuanya? Paling tidak itu akan jadi jatuhnya adalah sedekah yang diterima. Itu pertanyaannya tadi. Bagus. Akikahi diri sendiri. Karena orang tua nggak punya duit. Kemudian apakah orang tuanya ditanya? Ya nggak ditanya. Nggak haram kok, nggak dosa kok. Itu hukum akikah seperti itu. Jadi akikah itu adalah babnya juga syukur karena telah diberi oleh Allah karunia namanya anak, ya. Akan tapi akikah adalah tidak wajib. Sampai kullu mauludun marhunun bi akikatihi, bahwasanya setiap anak itu digade dengan akikahnya. Itu adalah dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti gara-gara tidak diakikahi lalu doanya anak enggak nyampe, tidak. Karena ini bukan suatu yang wajib. Cuman kalau ada orang punya duit enggak ngakikahi anaknya, keterlaluan, enggak mau bersyukur. Kalau sudah itu adalah bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya karunia anak, akikah itu. Kemudian kalau sudah, kemudian akikah itu namanya sunnah. Katanya boleh enggak yang punya yang akikah makan? Ya boleh saja. Bayinya juga boleh makan, makan kepala kambingnya juga boleh. Ini ada boleh, sunnah. Lagi sunnah boleh di boleh ikut makan, keluarga makan. Jadi ini adalah masalah akikah, akikah sunnah. Tapi biarpun sunnah, jangan diabaikan. Karena tanda rindu kepada kemuliaan adalah biarpun itu kesunahan akan diamalkan. Laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Begitulah Allah atur melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akikah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun ancaman-ancaman itu semua, para ulama mengatakan itu adalah tidak menjadi ancaman yang haram, akan tapi malah difahami itu himbauan yang sangat, makanya menjadi sunnah yang sangat dikukuhkan dan tidak terbatas di usia 7 hari. Kalau memang Anda punya duit, ya enggak apa-apa. Kalau tidak, ditunda sampai punya duit, sampai terlepas anaknya dewasa, selesai. Kalau sudah anaknya dewasa, akil balig, terlepas kesunahan atas orang tuanya. Nah, kalau anaknya pengin ngakikah sendiri, silakan. Kalau akikahi sendiri adalah silakan, paling tidak kata ulama dia akan jatuh dari sedekah. Disembelih barang halal sedekah, alhamdulillah. Bisa jadi sedekahnya.